Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru, dengan mendengarkan renungan pagi. Selasa, 7 November 2023. Damai dan sukacita dalam roh. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Merupakan hak istimewa setiap orang Kristen untuk menikmati tuntunan Roh Allah yang dalam. Kedamaian surgawi yang manis akan meliputi pikiran dan Anda akan suka merenungkan tentang Tuhan dan surga. Anda akan mengenyangkan diri dengan janji-janji mulia dari firman-Nya. Testimonies for the Church, jilid 1 halaman 159. Bila Roh Allah mengendalikan pikiran dan hati, jiwa yang bertobat bersorak dengan suatu nyanyian yang baru. Karena ia menyadari bahwa dalam pengalamannya, janji Allah telah digenapi, bahwa pelanggarannya telah diampuni, dosanya telah ditutupi. Ia telah mengadakan pertobatan kepada Allah karena pelanggaran hukum ilahi dan iman kepada Kristus yang mati untuk pembenaran manusia. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 402. Ada kedamaian dalam percaya dan sukacita dalam Roh Kudus. Percaya membawa kedamaian, dan percaya kepada Tuhan membawa sukacita. Percaya, percaya, jiwaku berkata, percaya. Istirahatlah di dalam Tuhan. Dia mampu memelihara apa yang untuknya Anda telah berkomitmen untuk menyerahkan kepadanya. Ia akan membawa Anda lebih daripada pemenang melalui Dia yang telah mengasihi Anda. Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 319. Biarlah renungan pagi kita hari ini memberikan kita kekuatan sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu. Kami berterima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami semua hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan kami boleh bangun di pagi hari ini dan merasakan berkat nafas kehidupan bagi kami semua. Dan saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman yang kami dapatkan pagi hari ini memberikan kami kekuatan sepanjang kehidupan kami di hari ini. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua rencana kami ya Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, sempurnakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Silakan share video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook @CorneliusMedia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok hari.